Oke teman-teman, hari ini tuh kedatangan reel lagi nih. Ini reelnya itu punya siapa ya? Punya Mbak. Ceritanya itu kemarin aku habis mancing di kolamnya itu malah nggak dapat ikan. Nah ini aku malah diituin apa ya, dikasih reel katanya, ini dandanin katanya reelnya nggak bisa ngunci, terus sepulnya juga nggak bisa buat apa ya, buat gulung senar itu susah katanya. Akhirnya aku bawa ke gua pulang kan nih, pertama aku bongkar kan nih satu persatu. Ternyata nih kuncinya itu mungkin ada yang buka, mungkin nggak bisa masang lagi. Akhirnya dikasih sama aku nih, lalu aku pasang kembali nih pengunci ball bearingnya teman-teman nih. Mudah-mudahan ya jadi, soalnya ini reelnya masih layak pakai, soalnya kalau dibuang ya sayang. Haha. Nah nih teman-teman, cara masang itu begini, hati-hati ya kalau bongkar reel itu ya, ya diperhatikan lah ya, pertama bongkar itu diperhatikan. Nah ini mudah-mudahan ini udah bisa ngunci ya teman-teman. Nah sekarang tinggal pasang spoolnya, kita coba dulu siapa tahu nggak ngunci, kita coba dulu ya teman-teman. Oh ternyata ngunci teman-teman, oh mantap. Nah sekarang kita lanjut bongkar apa ya, bongkar spool senarnya nih. Soalnya spool senarnya itu apa ya, ring spoolnya itu pada hilang, mungkin dibuka, mungkin dicopot, nggak dimasukin lagi, akhirnya kan dikunci itu nggak bisa. Nah ini satu persatu nih cara masangnya itu, jangan sampai apa ya, jangan sampai kebalik teman-teman. Nah soalnya ini kan di itu apa ya, spool buat taruhnya itu yang bangun aja. Sekarang mau aku servis ya teman-teman. Nah mudah-mudahan ini cocok, soalnya nih posisi itunya juga agak gimana ya, agak beda dikit lah. Mudah-mudahan sih bisa jadi ya. Nah sekarang tinggal pasang gear spoolnya teman-teman nih. Nah mantap, ternyata bisa juga, kirain aku mah nggak bakalan bisa teman-teman. Mantap. Nah sekarang tinggal baut apa ya, handle-nya sekarang mantap.